Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buka tutupnya, kemudian ambil katanya dari sebelah kiri ya, diangkat sebelah kiri, baru yang kanan. Nah, kalau masang yang kanan dulu, baru yang kiri. Pertama dibuka dulu ya, pinggir-pinggirnya di sini nih, pinggir bisa pakai obeng bin kalau yang masih baru. Nah ini kebetulan udah dilakban sama usernya karena udah knocknya udah dol ya, udah pada patah. Buka dulu. Nah ini catet ERC38 untuk tempo 220. Nah, pastikan gigirnya masih lengkap, itu ada segitiga. Sebab kalau udah hilang segitiganya itu pasti akan pitanya akan buntet di giginya itu. Nah, ini refill strike atau lurus. Ini buka aja. Ini kita ulur dulu supaya nanti bisa pas yang dimasukkan. Sekarang langsung taruh aja di atasnya. Kebetulan tempatnya terlalu kurang presisi, jadi agak ganjel. Nah ini kalau pemasangan lurus, pita lurus seperti itu masuk, alurnya seperti itu. Alurnya jangan sampai keliru ya, supaya enggak bundet. Ini masukkan di sela-sela ini. Nah, ini alurnya masuk sini sampai, nah ini masuk situ untuk lurus pita refill lurus. Nah kalau pita yang melintir atau cross, nah ini seperti ini, dipuntir, dipelintir di area sini. Nah masuk di sini. Jadi memang berbeda ya. Ya lebih agak sulit yang pita melintir atau cross. Nah, kalau pita lurus kan nah masuk situ, kalau pita lurus sebenarnya lebih awet yang pita melintir atau cross, kan dia akan makan atas bawah lebih awet. Nah, kita rapikan dulu, dirapikan dulu, siapa tahu ada yang untuk. Nah, kalau sudah ditutup ya. Ya ini dilaban karena udah agak kenceng knocknya. Pasang lagi pemutarnya, jangan sampai berat ya, putar ya, pastikan ringan, soalnya bisa mematahkan RDA nya kalau ini ya macet. Nah demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.